Apakah batal solat seseorang yang menelan ki walaupun benih pasken mun enggak cek-cek ki banyitik sampean neka secara kesehatan neka harus abeco. Karena cek-cek kak desah kau leeng neka banyak bakteri na. Kena kada hukum-hukum secara anu neka benih anjur. Apakah batal solat seseorang yang menelan ludahnya dengan keadaan orang tersebut melakukan siwak sebelum solat? Sakap pinna qaidan sakap pinna perang sama petal dak ka puasa sama petal dak ka solat al aqlu fi ma marra wa mithlu syurbi ibtila'ur riq ngalunyo coba al mukhtalit bi ghairihi saya campur kada bahasa lain kaitu pada beninum tadi tak bisa mana bi ka dentoh berdepar kara luar rah ni ke ekelunyo masuk coba lagi pada yang kita ada uis mare cuman dalam mazhab Hambali ni lagi dalam mazhab Syafi'i ni kah pada murni tak ada ni ke mare mon mungkin kalau karim mari asiwak lah mari acoba atau ala yang kita ada perkara senoro ada perkara saya ikhtilat saya nyampor baik darah atau apa terkotor baik apa bersama macam nika mana bi beda campur nah nika betal mana bi tidak campur nah nika tak betal nika mangka nah acopa kaya kan kui mesti yakin nika tak ada tetapi dalam mazhab Hambali kau jadi wala ba'sa bi bal'i ma baqiya fi fihi min baqaya ta'am min ghairi madghin au baqiya baina asnanihi min baqaya ta'am bila madghin qurta ekeke atau ekecap mimma yajri bihi rikuhu ken norok copan wa huwa yasir sesekoni lianna dzalika la yusamma aqlan tak kau tak ngakan ni kata ada sengakan wa ana tapi dalam mazhab Syafi'i ni jelas mana bi bada ikhtilat ni ka fatal mana bi tada ikhtilat maka kak ditoh dalam qorna bada ikhtilat apa pun tan ki bada syad un kharij apa pun tan perkara luar mana bi dalam sampian nikah pasa seumpamana pasa pada ben solat se siwak ke beda bercanda semakin bisa sambian eka siwak maka pasti kan itu beda bareng masuk ikhtilat kan pada ben sambian beda coba ya no pakai luar banjir ada apa masuk boleh sebagai kelunyo kan itu perkara luar apa masuk pas ikhtilat ak benih murni coba itu betul jadi coba